Disagedengan eta tilu rumah sakit umum daerah atau RSUD anu nampa pasien COVID-19 di Kabupaten Bandung Barat jeung Kabupaten Bandung tapi kapoe jumah isuk-isuk geus pinuh eta bed okupansi rate atau tingkat kemanfaatan tempat tidur rumah sakit teh pinuh balukar ngajauhna jumlah kasus positif COVID-19 satu tas perayaan lebaran kukituna Bandung Barat kiwari nincak di zona merah. Salah saeji tempat rujukan pasien COVID-19 di Bandung Barat nyata Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Lembang. Ngajauna kasus COVID-19 satu tas perayaan lebaran ngabalukarkeun tempat rawat anu disayagakeun di RSUD Lembang geus pinuh. Jumlah total tempat rawat di RSUD Lembang aya 15 bed atawa ranjang keur pasien COVID-19. Dianti RSUD Lembang, dua rumah sakit sejenak oge pinuh ku pasien COVID-19, nyaeta RSUD Cililin jeung RSUD Cikalong Wetan. Di RSUD Cililin tina 24 ranjang kiwari sakumna eusi kaasup 2 bed rohang ICU. Kitu deui jeung RSUD Cikalong Wetan anu tempat rawatna eusi kalawan jumlah 15 bed. Eta rohang isolasi di tilu rumah sakit umum daerah di Bandung Barat teh pinuh lantaran rea warga nu katerap COVID-19 satu tas perayaan lebaran. Kukituna mucungkeun sajumlah klaster turta ngalantarankeun Bandung Barat nincak di zona merah kalawan total 667 kasus positif atawa rata-rata 70 urang sapoena. Informasi dan laporan dari Dinas Kesehatan bahwa 3 rumah sakit yang ada di Kabupaten Bandung Barat ini penuh, ya. Di rumah sakit Cililin, rumah sakit Lembang, dan rumah sakit Cikalong Wetan. Dan itu sebenarnya udah dari bed yang ada itu udah dimasukin ke dalam ruang ICU yang di seperti di rumah sakit Cikalong ditambah 2 di ruang ICU. Terus di rumah sakit Lembang juga kalau nggak salah ya, di rumah sakit Lembang juga tambah 2 untuk di ruang ICU. Karena pasien di RSUD Lembang saat ini mengalami lonjakan dari total bed sekarang yang disediakan 16 bed, sekarang sudah full 16 bednya. Nah untuk rencana penambahan bed, kita secara bertahap kita akan menambah sampai dengan 20 bed. Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung jeung Bandung Barat kiwari geus milih lengkah darurat nyata ku cara nambahan rohang rawat pasien COVID-19. Lian ti kitu Dinas Kesehatan oge mayeng ngalakonan tracing sakaligus ngalacak kasing sahawai anu kontak erat jeung warga anu positif COVID-19 bikeun neuteuk mata rantai sumebarna COVID-19. Alki Muhammad Gifari, Bandung TV.